Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat pagi luar biasa ini. Menjelang Ramadan, tentu semangatnya semangat apa nih? Semangat ekonomi syariah, semangat zakat wakaf ya. Ini kelas apa nih? Kelas manajemen zakat dan wakaf. Wah, ini ada makanan. Wah, siapa kasih makanan nih? Pagi-pagi ini. Juga belajar berdagang, berbisnis. Iya. Keren habis ya. Artinya gimana caranya kita bisa berzakat, sedekah, wakaf kalau enggak punya duitnya gitu. Iya. Habis ya. Semangat zakatnya, wakafnya ada, semangat dagangnya juga ada. Wah, ini apa sih? Jadi penasaran pagi-pagi pagi-pagi. Mumpung belum puasa nih. Mas boleh. Ini apa nih ya? Ini keju aroma. Apa nih? Keju aroma. Itu aroma, jadi aromanya keren abis ya. Masyaallah, kuliner pagi-pagi ini. Kalau udah sedih semangat makannya. Setelah ini apa nih? Pisang aroma. Ah, coba dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah yang bikin, berkah yang dagang ya. Luar biasa ya. Masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, keren abis. Nikmatnya. Crunchy banget ya Pak. Kejunya banyak ya Pak ya? Iya. Tidak pelit. Ini keren nih, ini sudah sekelasnya toko-toko keren nih. Amin. Amin. Gimana dulu nih? Oh, ini apa nih? Banana loh. Ini. Iya itu. Ini apa? Manis Pak. Produk apa? Berkah. Berkah. Kalau ini? Pisang aroma. Pisang aroma. Aroma itu namanya? Iya. Kok pakai kata-kata aroma sih? Iya, estetik aja. Oh, keren banget. Benar. Ini apa namanya? Pisang aroma. Berarti terbuat dari pisang. Iya, dalamnya ada pisang. Bismillahirrahmanirrahim. Keren. Ini kemasan besar. Ini luar biasa ya, kita terbayang kalau di luar negeri itu ada namanya apa jajaran jalan ya, namanya street ya, street food oke okay, ya. Yang di Korea atau di Korea pernah saya nonton film Korea, tapi itu kan ada namanya street food ya di pasar-pasar luar biasa. Nah salah satu makanan seperti ini, wah nikmat banget ya, luar biasa banget. Ini apa berasal dari banyak daerah ya, jadi iya. Kira-kira kulinernya jadi satu iya. Khas Indonesia ya, kira-kira khas IG Jakarta. Kan kalau mau beli di mana nih, kan mau Ramadan nih orang iya. mau buka puasa ya kan, kira-kira beli di mana nih? Kita buka ini Pak, open PO, jadi di situ baru kita pikir berapa pesanannya langsung kita bikin ini Pak. Jadi kita sistemnya PO. Nah coba bisa PO ya iya. Kemana? Instagram Mazawa 20. Apa nama Instagramnya? Nama HP Instagram. Tentu ini keren habis kalau sama-sama beli tempat lain, toko tetangga ya beda. Kalau ini kan anak-anak hafal Al-Qur'an nih yang lagi kuliah, lagi belajar bisnis. Nah, kalau bukan sama-sama siapa lagi yang mungkinnya belanja sambil dapat berkahnya. Berkahnya Al-Qur'an, men. Keren luar biasa. Jadi insyaallah luar biasa. Bantu juga semangat, doain suatu saat nih ya. Bedanya koperasi dengan korporasi itu kan kalau korporasi itu besar ya, mudah-mudahan menjadi korporasi perusahaan besar gitu ya, perusahaan roti kue dan berbagai macam. Mudah-mudahan dari perusahaan roti kue merambah pada perusahaan-perusahaan lainnya. Nah inilah mimpinya Ustaz Hendra, mimpinya para pegiat zakat dan wakaf Indonesia, bagaimana zakat dan wakaf bisa tumbuh berkembang yaitu melalui semangat anak-anak muda seperti ini nih. Semangat belajar zakat wakafnya, mengelola zakat wakaf Indonesia, tapi semangat juga jangan ayo zakat dong, ayo wakaf dong, tapi kok punya duitnya. Nah, jangan. Sekarang dia yang mengajak orang
tapi dia pula yang membesarkan, dia pula yang merawat. Indonesia akan sejahtera. Mereka lah pemimpin Indonesia 2045, Indonesia emas kelak. Setuju? Setuju. Wah, bukan dulu ya, kita mau kuliah di pagi-pagi ini. Tapi berkah luar biasa, apalagi menjelang Ramadan, berguna Allah berkahi kita semuanya. Amin. Jangan lupa, kalau mau cari takjil Ramadan, silakan sahabat-sahabat bisa langsung IG, atau kemudian chat di IG, atau kemudian bisa WA ke teman-teman di Mazawa. Makasih juga teman-teman Mazawa ya. Berkah semua dulu deh. Ya, kemudian berkah selalu. Salam kenal dari Saira, salam sehat, salam zakat wakaf, salam dagang. Wa'alallahu al-bayt, wa'arramu al-ribah, Allah halalkan jual beli, Allah haramkan ribah, ayo berdagang, dan sayin itu riba, dan ayo bersakat dan bersedekah. Salam ala Saira, salam Al-Quran, salam Isyur Syariah. Mau salam apa? Salam zakat dan wakaf. Salam dari juga dong. Salam dagang. Seperti Rasulullah dan para sahabat Nabi, dan seperti Khadijah, ibunya para entrepreneur. Assalamualaikum.